Halo semuanya, selamat datang di Medium Channel. Hari ini saya akan panen anakan kacer ya. Nah, di sini yang kemarin netes 1 ekor. Nah, sekarang akan saya ambil. Nah, ini usianya kurang lebih 7 hari ya. 7 hari, jadi saya ambil, sudah waktunya panen. Nah, ini anakannya 1 ekor yang netes ternyata. Kemarin ada 2 butir telur, tapi yang satu telurnya dibuang. Jadi gagal netes, jadi netesnya cuma 1. Nah, ini akan saya ambil. Sepertinya udah kelaparan. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini ya anakan kacer 1 ekor. Seperti biasa, setelah anakan si burung diambil, kemudian dikasih pakan ya, seperti ekstrak puding ini, jangkrik dan ulat Hongkong. Di sini saya memberi takaran seperti ini. Ini tidak saya hitung, kalau dikira-kira ya untuk ulat Hongkong 1 sendok makan ya. Kemudian untuk jangkriknya kurang lebih 20. Ini untuk pemberian ekstrak puding itu relatif, sekiranya itu 20 ekor sudah cukup dalam 1 hari ya sudah, sekiranya kurang ya kita tambahin saja, karena tidak bisa dipatok harus 10, 20, 30, tidak bisa. Nah, itu main feeling aja. Nah, ini saya akan kasihkan ke burung kacer. Nah, ini kebetulan sudah habis ya di sana pakannya. Ini tempat mandinya belum saya ganti. Nah, kalau untuk indukan kacer ini, indukannya giras. Jadi harus hati-hati. Ini saya ganti airnya. Ini saya masukkan. Nah, kemudian setelah itu kita kasihkan daun cemara kering ya, atau serabut kelapa seperti ini. Nah, nanti biar memicu berkembang biak lagi. Nah, ini memberinya tidak perlu banyak-banyak, karena sarang yang di glodok itu, yang di atas itu, tidak saya ambil. Jadi kita cukup menambahkannya saja. Sarangnya itu diambil, atau serabut kelapanya itu diambil yang digelodok itu setelah dirasa sudah tidak layak pakai ya.
tapi ini masih layak pakai, jadi saya biarkan dan ini saya tambahin sedikit. Nah, ini cukup ditaburin saja di bawahnya. Nah, itu di sebelah sana ya. Nah, ini dia burung kacernya, kemudian itu burung tengkek, tinggal dua ekor lagi ya. Satu ekornya ada yang minta. Jadi sekarang saya akan meloloh anakan kacer dengan burung tengkek. Dan ini menu pakannya ya, jadi masih saya beri jangkrik, dikasih air, tujuannya untuk biar gampang ya menelannya. Nah, ini saya kasihkan ke burung tengkeknya. Ini sudah saya potong ya kaki yang besar itu untuk si jangkriknya. Jadi ini tinggal kasih makan saja. Untuk burung tengkek lahap sekali ya. Nah, ini biasanya kalau per hari itu mungkin habislah satu ekor burung tengkek itu bisa menghabiskan kurang lebih ya sampai 30-40 ekor jangkrik yang besar ataupun yang kecil. Nah, ini saya kasih yang ukuran seperti ini, ukuran yang besar kali ini ya. Nah, ini nah, kalau susah mangap seperti ini, kita buka saja paruhnya pelan-pelan tentunya ya, daripada nanti tidak makan. Jadi ini saya akan buka. Nah, seperti biasa di sini saya ditemanin burung jalak ya. Nah, ini burung jalaknya saya lepaskan di dalam ruangan. Nah, itu prediksi sejodoh ini. Nah, itu jantannya, ini betinanya. Nah, itu glodoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meow, meow, meow.
Nah itu ya, jadi itu suara perkutut ceritanya. Suara kucing. Ya begitulah. Masih proses. Nah ini ya. Assalamualaikum. Oke, itu saja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.